Nanti kalau udah kelar kita ke ruangan arsiteknya, kita lihat dia cuy, kayaknya pusing banget jam segini belum pulang karena 3 hari lagi harus selesai gambarnya, lumayan banyak juga cuy. Ini hampir jam 12 malam coy, aku belum pulang dan masih di tempat kerja karena aku harus menyelesaikan tugas dari atasan. Jadi kalau besok harus kelar, ya harus kelar. Bagaimanapun caranya, entah pulang malam, pulang pagi, atau sampai nggak tidur pun kita harus belajar memegang tanggung jawab. Karena kita harus terus berusaha, bagaimanapun caranya, seperti apapun jalannya, kita jangan berhenti berusaha. Karena gagal adalah ketika kita berhenti berusaha. Salam Rantau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Irfan Molisin. Kali ini aku mau bikin video durasinya itu sekitar 15 menit, coy. Ini hari Rabu pukul 11 malam. Kita lihat dulu. Kita lihat juga Google ya. Ruang ini aku sendiri, ini lagi ngelemburin proyek stasiun untuk kereta cepat Jakarta Bandung coy. Jadi aku sedang bantuin arsiteknya untuk gambar perizinan ke pemerintah. Hari ini harus kelar, besok itu harus sudah di print karena mau dicek dulu sebelum nanti dibawa ke PTSP. PTSP itu apa? Pelayanan terpadu satu pintu. Jadi 3 hari lagi itu harus kelar coy, makanya ini dilemburin karena besok harus sudah di print, dicek. Jadi nanti sebelum masuk ke PTSP itu gambarnya udah bener. Walaupun ada kesalahan itu udah diminimalisir, enggak terlalu banyak salahnya coy. Tapi ngomong-ngomong agak merinding karena aku sendirian. Serius. Kalau enggak percaya aku sendirian. Tuh, situ enggak ada orang. Ya. Udah pada pulang. Ini aja komputernya udah pada mati, cuy. Nah, lihat ini ya kalau enggak percaya. Tuh, ini udah mati. Tuh, udah mati. Udah mati semuanya komputernya, cuy. Ini udah mati semua. Oke, kita kembali ke meja. Ngerjain dulu. Nanti kalau udah kelar kita ke ruangan arsiteknya. Kita lihat dia coy, kayaknya pusing banget jam segini belum pulang karena 3 hari lagi harus selesai gambarnya. Lumayan banyak juga coy. Aku kelarin dulu kerjaannya, setelah itu nanti kita main ke sana. Kira-kira mukanya seperti apa coy, karena ini lagi dikejar-kejar deadline dan jam segini belum pulang kayaknya kecapean. Kemarin juga pulang jam 3 pagi coy. Ngomongnya medok banget ya. Apa? Gak iso hilang. Ya yes, gak apa-apa lah. Emang medok ngene iki lah. Sinten lho, Mas. A few moments later. Oke cuy, ini udah hampir jam 1. Yoi, jam 12 lebih lah. Kita bakalan ke ruangan arsiteknya cuy. Kira-kira dia mukanya pusing gak? Capek gak? Karena kemarin aja pulang jam 3 pagi cuy. Kita lihat sekarang ya. Semoga masih kuat. Yang lembek. Gue kocok kok itu bocah iki. Itu ruangannya, cuy. Takut ganggu aku. Kan lagi itu serius, lagi fokus.
dimarahin enggak ya? Apa enggak usah ya? Takut ganggu. Enggak apa-apa lah, moga aja enggak dimarahin ya. Bismillah. Wayai, wayai. Ngopi. Weh, tinggal berdua doang kok. Nah, ku tak tapuk lambemu, ku tak tapuk lambemu. Jadi arsiteknya itu coy. Oke, kita tanya dulu dari sini dulu nih. Hampir jam 1 loh. 12 jam. Ini punggungnya di sini kerasa ini enggak? Merengkel ya? Tanya dikit dong. Lagi ngerjain stasiun mana kok? Mana ini? Buka dong dikit. Iya. Kan tadinya gondrong nih coy, sekarang udah ganteng dikit. Rambutnya udah rapi. Bang. Tapi acak. Itu bikin apa potongan? A few moments later. Oke coy, kita bakalan gangguin arsiteknya bentar. Apa? Ganggu bentar ya, Pak ya. Apa? Pak, udah berapa jam duduk di situ? Sejak hari Sabtu. What? Oke coy, kenalin, ini namanya Pak Denny. Dia salah satu arsitek di perusahaan ini yang sudah menyelesaikan beberapa proyek bangunan high rise. Salah satunya adalah apartemen Puri Mansion. Bangunan ini memiliki 4 tower dan juga terdapat banyak fasilitas eksternal dan internal yang dirancang selama kurang lebih 2 tahun dan sudah serah terima pada tahun 2018. Dan saya adalah salah satu orang yang membantu menyelesaikan proyeknya. Pak, ini hampir jam 1 belum mau pulang. Nah, ini namanya Pak Denny, asalnya dari Salatiga. Jadi, dia itu arsiteknya yang ngerjain proyek stasiun. Kereta cepat siap melesat untuk mendekatkan jarak dan mempersingkat waktu. Sebuah sarana transportasi umum masa depan yang melaju dengan kecepatan 350 km per jam hingga jarak ratusan kilometer pun dapat ditempuh dalam hitungan menit. Demi kenyamanan maksimal selama perjalanan, kereta cepat hadir dengan interior premium, gerbong restoran, dan pramugari yang siap melayani sepenuh hati. Lebih dari sekedar transportasi umum, kereta cepat juga akan memunculkan titik-titik pertumbuhan baru. Halim, sebagai gerbang baru ibu kota. Karawang, sebagai pusat industri. Walini, sebagai pusat agrowisata dan pendidikan. Serta Tegaluar, sebagai kota teknopolis. Sebenarnya arsiteknya ada dua coy, yang satu Pak Rido itu di sana, dia udah pulang. Sekarang dia ngerjain stasiun. Stasiun balapan. Stasiun balapan. Di stasiun balapan, rasane koyo wong kelangan, koe ninggal aku, ra kroso netes velo ning pi. Jadi yang dikerjain itu ada 4 stasiun coy. Kita tanya bedanya bangunan high rise sama stasiun itu kesulitannya di mana? Pak, bedanya di mana, Pak? Bedanya di mana, Pak? Bentuk bangunan. Kesulitannya? Lebih sulit stasiun. Karena menyangkut banyak orang, walaupun apartemen juga banyak menyangkut banyak orang, tapi lebih banyak tipikal. Kalau ini tidak tipikal. Oh, ini sekarang lagi ngerjain apa, Pak? Ini Tegaluar. Iya.
Ini 3 hari lagi harus kelar ya Pak, sampai bela-belain lembur. Iya, belain desa ya. Balik ke Salatiga? Iyalah. Oke, kita kasih satu pertanyaan cuy. Pak, sekarang kan jam 1 malam, kerjaan Pak Denny kan banyak. Kalau seumpama posisi kayak gini terus di WA sama istrinya manggilnya Yah ya. Yah. Pulang dong Bunda, takut ini di rumah. Enggak tahu tiba-tiba takut anak-anak udah pada tidur, Bunda belum bisa tidur. Apa yang bakal Bapak lakuin? Posisinya dia di mana? Di Salatiga atau dia di sini? Nah, seumpama di sini seumpama. Seumpama rumahnya di sini. Pulanglah. Tetap pulang? Iyalah. Tetap yang prioritas. Yang terakhir buat mahasiswa arsitektur, kasih tips dong Pak. Tetap semangat, pantang kendor. Oh, selain itu Pak, apa ya? Ya ngatur waktu, ngatur waktu kerjaan sama kuliah. Kalau yang udah hampir-hampir menyerah Pak, yang hampir menyerah, berdoa. Kalau yang udah hampir-hampir menyerah Pak, berdoa. Oke cuy, jadi kita nggak enak nih kalau lama-lama ganggu. Mungkin di lain waktu kalau dia waktunya agak longgar, kita bakal tanya-tanya bagaimana kesulitannya dan pengalaman apa aja yang sudah dirasakan selama bertahun-tahun menggeluti dunia arsitek. Ya udah Pak, makasih banyak waktunya loh. Sorry ganggu.